Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya e, baik kali ini kami ingin berbagi tip bagaimana untuk cara menjadi proktor UBKD AKM 2020 yang sekarang ya nah jadi e, pertama install dulu aplikasinya untuk e, exam browser proktor ya nah kalian klik sini kita uh, jalankan dulu untuk aplikasi dari uh, Exampro Proctor ya. Nah, jadi uh, di sini kita jalankan kemudian Nah, kalau sudah sini tinggal kalian run saja. Jangan lupa uh, di sini uh, semua antivirus ini harus dimatikan ya. Baik antivirus yang uh, di sini online maupun e, firewall dan sebagainya pokoknya semua antivirus ini harus di nonaktifkan dulu baru kalian e, run di sini. Nah, maka kalian run dulu di sini. Oke. Okay. Nah, maka di sini kita akan diarahkan kepada e, tampilan pertama untuk login Proctor ya. Nah, di sini pertama kalian eh, masukkan dulu username dan password proktor kita yang sudah tertera yaitu di web dari proktor ya. Nah kita masukkan di sini katakanlah usernamenya di sini adalah eh, proktor ya. Kemudian passwordnya kita masukkan dulu di sini. Kita masukkan password dari yang di web ya. Nah di sini di web. Nah kemudian setelah itu baru kita yaitu e, klik submit ya. Nah. Oke, okay. maka kita di arah. Nah, maka kita ditampilkan dengan e, di sini dashboard ya, dashboard. Di sini katakanlah ini semisal saja penjara DKI Jakarta ini e, misalkan ya. Nah, kemudian e, kita klik yaitu yang status test. Nah, maka status test di sini nah status test di sini adalah untuk merilis token ya jadi kita klik e, refresh di sini maka token ini berhasil refresh atau dirilis nah ini boleh beberapa kali untuk e, tes refreshnya untuk memunculkan token nah kemudian token ini akan muncul di Berenda siswa di pengumumannya itu di bagian kanan atas ya nah ini kalau tidak e, muncul kalian refresh lagi kemudian klik simpan. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya oke okay, sebelum kalian e, login dari peserta ya, login dari peserta untuk e, melakukan tes, kalian klik dulu untuk kelompok tesnya. Nah, di sini klik kelompok tes. Nah, kelompok tes di sini fungsinya adalah untuk mengaktifkan siswa ya. Nah di sini untuk mengaktifkan siswa katakanlah di sini eh, kalian centang semua ya. Nah kalian centang semua yang eh, login, kemudian kalian eh, save ya, save change. Nah di sini kalian save change dulu, semua sudah dicentang, kemudian eh, sing out kemudian baru save. Change jadi di sini akan statusnya aktif ya, nah statusnya aktif maka baru kalian tadi merilis eh, token baru eh, peserta ini bisa mengerjakan dari eh, apa namanya soal, nah kemudian, nah selanjutnya di sini ada daftar login peserta. Nah daftar login peserta di sini terdapat peserta yang sudah Uh, login sudah berhasil login untuk melihat uh, user berapa user yang sudah login dan selanjutnya request reset login peserta nah request reset login peserta di sini fungsinya adalah untuk mereset uh, peserta atau uh, siswa yang se, yang tidak yang gagal untuk uh, login ya nah katakanlah sedang error di komputer siswa Nah, di sini jadi permintaan menghubungi proktornya di sini. Jadi kalian klik saja request reset login peserta. Nah, maka di sini akan e, muncul yaitu untuk e, request reset login pesertanya. Kalian centang saja kemudian kalian e, reset dari peserta yang e, akan kita reset tersebut ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya yaitu untuk nanti di sini adalah statusnya yaitu yang eh, selesai ataupun belum selesai. Ini nampak di... nah, eh, begitulah kira-kira untuk eh, sedikit gambaran yaitu tentang bagaimana cara untuk menjadi eh, proktor yang harus. Kalian ketahui dalam eh, AKM UBKD AKM 2020 ini mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat eh, untuk gambaran menjadi proktor. Eh, kami tekankan sekali lagi di sini kalian perlu ya. Nah, perlu harus yaitu untuk kalian eh, kelompok tesnya. Nah, jadi kelompok tes ini agar siswa bisa login dan bisa aktif untuk. Uh, login dari pesertanya. Oke, okay, sekian terima kasih. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat bagi kalian. Jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungannya selalu agar kami uh, dapat memberikan tips-tips lain dalam perkembangan dunia pendidikan. Sekian terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera bagi kita semua dan Salam sehat selalu bagi kita semua.